الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام نفع في علوم في دارين آمين ثم إنه ذكر ما يدل على أنهم متصفون بهذه الخصال. Kemudian sesungguhnya beliau menyebutkan apa yang menunjuki atas bahwasannya mereka para imamul madahib muttasifuna bihadzal khisali, bersifat mereka dengan ini sifat-sifat. Pokoknya maka beliau berkata, ammal imam Syafi'i, adapun Imam Syafi'i rahimahullah taala, fa yadullu, maka menunjuki ia ala anna, atas bahwasannya beliau kana adalah abidan, beliau ahli ibadah. Meruya, yaitu apa yang diriwayatkan annahu, bahwasanya adalah Imam Syafi'i, yaksimul laila salah satu azjazain, beliau membagi malam, ya, beliau membagi malam tiga bagian, atau karena yukasimul laila salah satu azjazain, membagi malam menjadi tiga bagian, sulusan lil ilmi sepertiga untuk ilmu, wasulusan lil ibadati sepertiga untuk ibadah, wasulusan linawi sepertiga untuk tidur. Ya. Jadi dibagi sepertiga. Sepertiga untuk ilmu, sepertiga untuk ibadah, sepertiga untuk tidur. Jadi pertama ilmu, kedua ibadah, ketiga tidur. Sepertiga. Ya, jadi ya kira-kira beliau itu sepertiga untuk ilmu sampai jam 10, lalu untuk ibadah dari jam 10 sampai jam 2. Jam 2 baru beliau tidur. Iya. Tapi enggak kesiangan gitu ya. Beliau tidur. Jadi sembahyangnya dari jam, iya. Ibadahnya itu dari jam berapa? Jam 10 sampai jam 2. Bahkan ada satu riwayat beliau sholat itu dari jam 10 sampai jam 2. Kamu jangan ambil dalil yang belakangan. Imam Syafi'i aja jam 2 baru tidur. Gituannya doang yang diambil. Ya. Ibadah. Ilmu, ibadah. Ente ibadah enggak tuh dari jam 10 sampai jam 2 ibadah enggak? Gitu ya. Mau ibadah silakan. Kadang kita berdalil sesuai dengan nafsu kita, ya, bukan yang sebenarnya. Jangan kayak begitu. Qala Rabi'u, berkata Ar-Rabi' kana Syafi'i, adalah Imam Syafi'i rahimallahu, yakhtimul Qur'ana, beliau mengkhatamkan Al-Qur'an, fi Ramadan, di bulan Ramadan, 60 maratan, 60 kali. Qul dzalika fi salati, semua itu dalam salat. Berarti beliau sepanjang bulan Ramadan itu sholat terus. Waktunya banyak di sholat. Di hatamin Quran. Ya. Jadi dua kali hatam. Sehari semalam dua kali hatam. Memang kalau hafizul Quran begitu seorang. Ya, hafizul Quran. Para hufazul Quran begitu. Masa tiap hari itu zikirannya Quran. Makanya ngapal Quran itu yang sangat sulitnya adalah murojaahnya. Yang paling sulitnya takrornya. Wa kana al-Buwaiti, berkata Imam Buwaiti, ahadu ashabi, beliau salah seorang sahabat, sahabatnya maksudnya muridnya. Kenapa beliau yakhtimul Qur'ana fi Ramadhana, beliau menghatamkan Qur'an dalam bulan Ramadhan, fi kulli yawmin marratan, pada setiap hari sekali, muridnya sekali, gurunya dua kali.
Kira-kira kalau mau dua kali muridnya boleh, bisa enggak nih? Bisa beliau, tapi ta'aduban dengan guru enggak mau. Satu aja. Orang yang adab sama gurunya rata-rata ilmunya barokah. Beliau tahu, ya. Bisa beliau, insya Allah bisa, tapi beliau enggak mau. Begitulah, ya. Akhirnya apa? Namanya ke bawah terus kan ya, Buaiti kemana? Terus di bawah bersama gurunya. Ta'aduban, enggak mau ngancang mendahuluinya. Jangan sampai kita seperti itu. Rata-rata orang yang ta'adub dengan gurunya berkah. Tapi orang yang enggak ta'adub dengan gurunya, enggak adaban dengan gurunya, sekalipun pintar dia, ranking kelas dalam sekolah, dalam apa gitu, dalam pelajaran ranking kelas, tapi kalau enggak ada adabnya, ya ilmunya enggak banyak dipakai, dipakai tapi enggak banyak. Jangan sampai begitu, jangan sampai ta'aduban dengan guru, insya Allah adab. Seperti ini, Imam Muslim rahimahullahu taala beliau juga ya dalam memberikan syarat syarhus sahih itu ya berada di bawah levelnya Imam Bukhari gurunya. Kenapa begitu ya? Bisa enggak beliau lebih teliti, lebih ketat daripada gurunya? Bisa aja. Tapi beliau enggak mau itu. Beliau lebih longgar. Ta'adubannya. Ta'aduban dengan gurunya. Imam Jalaluddin ya. As-Suyuti, Imam Suyuti, Imam Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti. Beliau punya kitab Tafsir Jalan Lain ya. Meneruskan gurunya. Meneruskan gurunya. Gurunya nulis kitab, nulis tafsir dari surah Al-Isra terus sampai akhir. Beliau lanjutin ya, sampai akhir lanjutin mulai dari awal sampai tengah. Tapi beliau dalam menulis kitabnya itu, tafsirnya itu menyesuaikan sebagaimana gurunya menulis. Metodenya metode gurunya. Beliau enggak panjang lebarin tuh. Subhanallah. Kenapa? Ta'aduban bil ustaz. Ta'aduban bis syekh. Ilmunya berkah, semuanya berkah. Para ulama begitu. Jadi kalau kita ta'aduban dengan guru, adab dengan guru, naik. Berkah ilmunya. Walaupun kita bisa, jangan di bawah kita. Ya, adab ini penting ya, adab ini. Ya, keberkahan itu adanya di adabnya. Wa qala al-Hasan, berkata Hasan al-Karabisi, bitu ma'a Syafi'i ghaira lailatin. Aku pernah bermalam bersama Imam Syafi'i, bukan satu malam, kata beliau. Bukan satu malam. Fa kana yusalli nahwan min sulusil laili, maka adalah beliau salat ya seumpama daripada sepertiga malam. Fama ra'aitu yazidu ala khamsina ayatan, maka tidak aku lihat beliau melebihi atas 50 ayat. Jadi beliau bacanya 50 ayat. Ya, enggak lebih dari 50 ayat. Fa iza aksara fami'atu ayatin, maka apabila ia melebihkan maka itu 100 ayat. Wa kana la yamur bi ayati rahmatin illa sa'ala Allah ta'ala li nafsihi, dan tidaklah dan adalah ia tidak lewat dengan satu ayat rahmat kecuali ia minta kepada Allah ta'ala untuk dirinya rahmat. Wali jami'il muslimina, dan untuk sekalian kaum muslimin, wal mu'minina dan mu'minin. Nah, ini orang yang baik mendoakan ke sendiri mu'minin muslimin ya.
wala yamurru bi ayati azabin, dan tidak lewat beliau dengan ayat azab illa kecuali ta'awwadha, beliau berlindung fiha padanya, wasa'alan najata, dan beliau minta akan keselamatan li nafsi untuk dirinya, walil mu'minina dan untuk orang-orang mukmin. Wa ka'annama, dan hanya dan seakan-akan jamaah yang mengumpulkan lahu untuk dirinya, ar-raja'a wal khawfa ma'an, roja harap wa khawf dan takut. Fanzur, maka perhatikan oleh kaifa yadullu iktisaruhu ala khamsina ayatan ala tabahurihi bi afi asral Qur'an wa tadaburi fi'a. Fanzur, perhatikan oleh kaifa, bagaimana yadullu menunjuki iktisaruhu oleh meringkasnya Imam Syafi'i, membatasi Imam Syafi'i ala khamsina ayatan, atas 50 ayat, ala tabahurihi, ya, atas berlautnya, ya, Imam Syafi'i fi asal Quran, dalam rahasia-rahasia Al-Quran, wa tadaburi, dan tadaburnya beliau fiha pada padanya rahasia-rahasia Al-Quran. Beliau meringkas 50 ayat. Bacanya 50 ayat. Enggak lebih dari itu. Wallahu a'lam bishawab.